Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua yang saya cintai, mari kita memulai ngaji mingguan malam ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ruhi al-awliya'i wa syuhada'i wa s-salihin wa ila arwahi al-ulama'i s-salihin wal mu'allifin wal musannifin khususan mu'allifa hadainil kitabain Hujjat al-Islam Abi Hamid al-Ghazali Qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa ala alim barakati wa nafa'na bi'ulumi ila arwahi ulama'ina mu'assisi jam'iyyati nahdlatul ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra wa ila arwahi ulama'ina mu'assisi al-mahadil islamiyyah wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina wa ikhwatina wa akhawatina wa farallahu dhunubahum wa satara aibahum wa ya'li darajatihim sya'ulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan Al-Munqidh min adh-Dhalal halaman 120. Faqailun yaqulu di paragraf terakhir ya. Faqailun yaqulu hadza amrun law wajabatil muhafazatu 'alaihi lakana al-ulama'u asdara bidzalik. Jadi ini adalah pembicaraan terkait dengan kenapa ada orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi. Kenapa orang-orang mengingkari kenabian. Dan nanti kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu persis seperti yang juga kita saksikan sekarang ini ya. Orang-orang yang meragukan agama, meragukan ajaran-ajaran kenabian ya, itu logiknya, cara berpikirnya itu persis dengan apa yang dituliskan oleh Al-Ghazali pada kitab Al-Munqidh min adh-Dhalal ini. Faqailun, maka ada orang yang berkata, yaqulu yang berkata orang ini, hadza amrun law wajabat al-muhafadzatu 'alaihi lakana al-ulama'u asdara bidzalik. Ya. Hadza ini semua, ini maksudnya ya keterangan-keterangan sebelumnya ya. Tentang kalau kamu percaya kepada apa, kepada adanya hari akhir ya, yang itu merupakan salah satu inti ajaran dari Kanjeng Nabi tentang hari akhir ini, al-ma'ad ya, salah satu fondasi agama yang diajarkan Nabi kan adalah adanya kepercayaan mengenai kehidupan setelah mati ya. Nah kalau kamu percaya kepada hari akhir ya, mestinya kamu bersiap-siap untuk menjemput hari akhir itu dengan melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Nah, kalau kamu tidak melakukan itu berarti kepercayaan kamu itu tidak ada bukti nyatanya. Nah, ajaran ini atau hal seperti itu, hadza ini, amrun adalah perkara, law wajabat, yang jika wajib al-muhafazatu menjaga atau konsisten alaihi kepada amrun ini, lakana maka ada al-ulama'u para ulama azdara lebih layak bidzalika terhadap tadi itu konsisten menjalani ajaran-ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi untuk persiapan nanti di untuk persiapan kehidupan setelah mati ya. Wa fulanun sementara ya, wa fulanun ya, ada sementara ada seorang apa itu seorang
seorang ya, minal masyahiri, di antara orang-orang yang pesohor, orang yang terkenal ya, final fudolai, di antara orang-orang yang utama, yang dihormati ya, la yusalli ya, orang ini tidak sholat ya. Wa fulanun, dan ada seorang fulan, seseorang yang juga tokoh ya, yashrabu, meminum orang ini al-khamro arak ya. Wa fulanun, dan seorang fulan, seseorang yang lain lagi, yakulu, makan amwal al-awqafi, terhadap harta-harta wakaf. Wa amwal al-yatama, dan harta-harta anak yatim. Wa fulanun, dan ada seorang lagi, yakulu, yang makan ya, idrar sultani, terhadap pemberian sultan atau raja ya, terhadap idrar, itu pemberian yang banyak sekali itu idrar ya, dari kata adar yudiru idraran, artinya seperti hujan yang apa, yang turun lebat itu ya, seperti pemberian apa, idrar sultani, kepada pemberian sultan yang karena begitu banyaknya seperti hujan. Wala yakhtarizu, dan tidak menjaga diri orang ini, fulan ini, anil harami, terhadap atau dari sesuatu yang haram. Wa fulan, dan ada seorang fulan, ada seorang seseorang lagi, yakhudhu, yang mengambil riswata, terhadap sokoan ya, terhadap apa, gratifikasi ya, sokokan, alal qadha'i, terhadap atau atas keputusan melalui pengadilan ya, kalau kebetulan orang ini adalah seorang ulama yang jadi qadhi, wa syahadati, dan atas kesaksian yang diberikan di pengadilan, wa halum majar, dan seterusnya, ila amthali, terhadap yang seperti ini semua ya, yang sepadannya ini semua. Jadi ini keterangan yang menarik sekali. Jadi intinya adalah, kalau betul ya, kalau betul ajaran Kanjeng Nabi itu benar ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang selama ini mendakwahkan ajaran-ajaran itu ya, kenapa kok orang-orang yang mendakwahkan itu semua kok tidak menjalani ya? Orang itu, ada orang-orang yang mendakwahkan agama dan segala macam, tapi dia tidak sholat, dia mengkonsumsi apa, minuman keras ya, memakan harta-harta wakaf ya, ngembat harta-harta wakaf, ngembat harta-harta orang-orang, anak-anak yatim, menerima apa, pemberian dari sultan, dari penguasa dalam jumlah yang besar, dan tidak peduli apakah itu pemberian itu bersumber dari sumber yang halal atau haram ya, dan seterusnya. Artinya tindakan-tindakan orang yang dikenal sebagai simbol agama, ikon agama, tetapi justru mempraktekkan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan ajaran agama itu membuat orang jadi nggak percaya agama. Katanya agama begini, kok tokoh-tokohnya bertindak begitu gitu loh. Katanya agama perdamaian ya, tapi kenapa kok menyerang rumah ibadah orang lain ya, menyerang kaum minoritas, menyerang orang-orang yang berbeda, mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Ini yang dikatakan Al-Ghazali ini persis seperti yang kita alami sekarang ya. Banyak orang-orang yang kemudian skeptik kepada agama, bahkan nyinyir kepada agama ya, meragukan agama. Saya menerima tidak satu dua kali ya, sering saya menerima keluhan dan surat yang ditujukan secara personal kepada saya dari orang-orang yang kecewa kepada Islam ya. Ada orang-orang yang kecewa pada Islam karena dia melihat praktek Islam sekarang ini itu tidak seperti yang didakwahkan ulamanya ya, katanya agama perdamaian, tapi kok tindakan sebagian umatnya kok berangasan ya Allah, ya udahlah, pokoknya kita tahu semua itu kan, itu membuat sebagian orang jadi skeptik ya.
orang akhirnya meragukan Islam atau meragukan ajaran kenabian. Jadi intinya waqailun ini waqailun kenapa kok disebut pertama oleh Imam Ghazali ini? Karena memang inilah salah satu sumber orang tidak percaya kepada agama itu ini. Jadi sumbernya orang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada ajaran Nabi adalah karena orang-orang yang selama ini mendakwahkan ajaran itu justru menyalahi, justru bertindak yang berlawanan. Itu yang membuat orang jadi qailun yaqul ini. Ini qailun yang ini ada sudah sejak zaman Al-Ghazali pada abad 10 Masehi, abad 5 Hijriah sampai sekarang. Jadi sumber yang membuat orang jadi ragu kepada Islam atau malah sebagian meninggalkan Islam ya sekarang ini ya teman-teman ya. Ini penting saya kemukakan ya. Karena sekarang ini muncul gerakan di berbagai belahan di dunia, terutama di Amerika Utara, di Eropa, di Inggris pusatnya ya, dan beberapa negara-negara yang lain, ada gerakan yang disebut dengan gerakan ex-Muslim. Ya. Jadi ada orang-orang yang dulunya Muslim, kemudian keluar dari Islam, ya, dan mereka begitu meninggalkan Islam, agresif kepada Islam, menyerang agama Islam dari semua arah ya. Ya salah satu tokohnya antara lain kalau di meskipun ini bukan tokoh yang apa ya dalam pengertian yang jahat atau apa ya keras sekali tidak ada tokoh lain yang lebih keras lagi tapi salah satu tokoh yang membenci Islam setelah meninggalkan agama Islam ya kalau di Amerika namanya ada seorang perempuan asal Somalia namanya adalah Ayaan Hirsi Ali ya yang buku-bukunya sangat populer laris manis ya diterjemahkan di bahasa Indonesia juga ya kemarin dibaca juga oleh diresensi juga oleh Mbak Maghfirah Malik ya yang kemarin meresensi bukunya Ayaan Hirsi Ali yang judulnya Infidel ya. Nah ini orang-orang yang dulunya Muslim meninggalkan Islam karena kecewa kepada Islam. Karena mereka tidak melihat kecocokan antara yang diomongkan oleh kiai-kiai, para ulama, para tokoh-tokoh Islam dengan kenyataan konkretnya. Ini Al-Ghazali sudah mengalami hal ini pada zaman beliau hidup di abad 5 Hijriah, abad 10 Masehi. Artinya apa? Dari dulu sudah ada. Dengan kata lain yang disebut dengan gerakan ex-Muslim itu atau yang sekarang disebut dengan New Atheism itu, ateisme baru. Mungkin bukan ateisme baru tapi gerakan yang orang yang menjadi agnostik ya, tidak percaya lagi kepada Islam ya. Itu sudah ada sejak zaman Al-Ghazali. Ini kesaksiannya kita baca malam ini ya. Orang-orang yang selama ini dianggap sebagai al-masyahir ya. Ini kata-katanya al-masyahir minal fudola. Al-masyahir bainal fudola ya. Para pesohor-pesohor selebriti agama ya, kira-kira begitulah. Tokoh-tokoh agama yang selama ini menjadi pendakwah agama itu justru tindakannya malah menganjurkan hal-hal yang berlawanan dengan yang didakwahkan. Makan harta anak yatim, berfoya-foya, menenggak minuman keras, meninggalkan sholat, tidak melaksanakan apa ya kewajiban agama dan seterusnya. Atau melaksanakan kewajiban agama dengan taat sekali, sholatnya tertib, puasanya rajin, tahajudnya juga top, markotop ya. Tetapi tindakan sosialnya ya nggak sesuai ya, makan harta haram, ngembat harta anak yatim, mengorupsi duit lembaga dan seterusnya. Pokoknya adalah banyak sekali kita saksikan hal ini ya sekarang ya. Nah tapi ini bukan fenomena baru, ini adalah fenomena lama. Nah inilah semua yang tindakan-tindakan al-masyahir bainal fudola ya, ini istilahnya penting sekali, al-masyahir bainal fudola. Ini yang membuat orang jadi kemudian benci kepada Islam. Ya.
kemudian jadi benci kepada Islam, skeptik kepada Islam, tidak percaya kepada Islam, malah akhirnya meninggalkan Islam. Setelah meninggalkan Islam, menyerang agama Islam. Sekarang sudah banyak gejala itu di Indonesia, ya, karena di sini tidak, orang nggak berani ngomong terlalu terang-terangan untuk mengkritik Islam, sehingga mereka tidak bisa coming out, ya, tidak bisa terus terang. Tapi kalau jenengan pergi ke Amerika, ke Eropa, oh, banyak banget. Bahkan mereka sudah berorganisasi, ya. Sudah berorganisasi. Ya. Nah, saya tuh suka dengan tokoh namanya Habib Ali Al-Jufri. Ya. Habib Ali Al-Jufri ini ya seorang Habib, ya, dari Yaman, ya, yang sekarang tinggal di Abu Dhabi kalau tidak salah, ya. Nah, beliau pernah memberikan komentar mengenai gejala orang-orang yang meninggalkan Islam ini dalam bukunya yang terkenal itu, apa itu pokoknya bukunya yang sudah sering saya bahas itu, ya. Al-Atadayyun bila apa ya, ya itu judul bukunya itu yang terkenal itu. Nah, di situ dia menulis antara lain bahwa munculnya orang-orang seperti ini, orang-orang yang meninggalkan Islam ini, kalau kita mau jujur, tidak seluruhnya salah mereka. Ya, tidak seluruhnya salah mereka. Ini adalah kesalahan kita sendiri sebagai orang Islam. Karena kita tidak bisa menunjukkan Islam seperti yang diajarkan di dalam Quran, dalam hadis, dan seterusnya. Oke, ini pertama, ya. Pertama, kenapa orang meninggalkan ajaran kenabian? Kenapa orang menjadi skeptik kepada agama? Ini pertama adalah karena tindakan orang Islam sendiri, terutama tindakan al-masyahir bainal fudhala, ya. Waqailun, dan ada orang yang berkata, tsanin kedua, yadda'i, yang mengaku, ya, ilmu tasawufi, atau mendaku ilmu tasawufi, ilmu tasawuf. Dia seolah-olah sufi, ya, sufi ngaji ihya, mulang ihya kayak saya begini, ya. Wa yaz'umu, dan jangan-jangan saya masuk di sini, ya, na'udzubillah, ya, semoga tidak, ya. Wa yaz'umu, dan menyangka orang ini, ya, anna sesungguhnya orang ini qad balagha, telah sampai mablaghon, suatu tingkatan taraqqa, yang melebihi, yang melampaui, ya, tingkatan ini, anil hajati, terhadap kebutuhan, ilal ibadati, kepada ibadah. Ini juga sudah ada zaman Ghazali, ya. Zaman Al-Ghazali sudah ada juga orang yang karena menekuni ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, ya, merasa bahwa dia sudah baca Ibnu Arabi, sudah baca apa itu Mulla Sadra, sudah baca An-Nifari, sudah baca As-Surawati Al-Maqtul, wah, sudah baca buku-buku tasawuf yang paling tinggi, sudah dokdeng pokoknya lah. Lalu dia merasa karena sudah mencapai tingkatan tasawuf yang tinggi itu, padahal ya hanya baca-baca saja sebetulnya, ya. Dia merasa, ah, saya enggak butuh ibadah. Buat apa saya beribadah? Enggak ada gunanya. Ibadah itu kan wasilah saja. Kalau wasilah itu kan artinya lantaran, instrumen menuju kepada sebuah tujuan. Kalau sudah sampai, ya kita tinggalkan. Nah, ada orang yang seperti ini, ya. Itu juga ada, ya. Jadi orang karena menggeluti tasawuf, kemudian merasa sudah sampai ke puncak, lalu merasa tidak butuh syariat, akhirnya meninggalkan ajaran Kanjeng Nabi, ya. Ada juga waqailun, dan ada orang yang berkata juga, salisun, yang ketiga, ya ta'allalu, yang mencari-cari alasan atau mengambil alasan, ya, mencari pretext, alasan, bisyubhatin, dengan apa, syubhat, dengan pendapat yang meragukan, itu syubhat ukhra, yang lain, min syubhati ahlil ibahati, dari syubhat-syubhatnya, pendapat-pendapatnya para pengikut ibaha, orang-orang yang merasa tidak perlu mengikuti syariat, itu namanya ahlul ibaha, ya. Kalau di dalam istilah bahasa Inggris, kalau yang suka baca
literatur tasawuf dalam bahasa Inggris, ya, itu disebut sebagai orang-orang antinomi, ya. Antinomian, ya, orang-orang yang antinomi, nomi itu artinya hukum, syariat, ya, antinomi artinya anti syariat, ya. Jadi orang yang anti syariat karena merasa sudah melampaui syariat. Wa ha'ula'i, dan orang-orang ini adalah hum, orang-orang alladzina, yang dhallu, yang tersesat, ya, yang melenceng anti tasawufi dari tasawuf yang sesungguhnya, yang benar, ya. Ya, ini adalah orang-orang seperti ini, ada juga. Ya, banyak. Sekarang banyak, ya. Terutama orang-orang yang, ya, mohon maaf, ya, yang tidak semua, saya mengatakan ini tidak semua, ya, tapi saya enggak menggeneralisir, tapi orang-orang yang tertarik kepada apa yang disebut dengan akhir-akhir ini atau dalam 20-30 tahun terakhir ini, ya, disebut sebagai New Age, ya, orang-orang yang menyukai New Age atau New Ageism, ya, yaitu ajaran spiritualitas, ya. Dulu Cak Nur pernah mengutip salah satu waktu Pak Cak Nur menyampaikan pidato yang terkenal di TIM, ya, pada tahun 92, ya, yang pernah saya tulis di status Facebook saya. Cak Nur pernah mengutip salah satu buku yang terkenal tahun 90-an, yaitu buku yang ditulis oleh seorang namanya Nesbitt, ya, John Nesbitt. Dia nulis buku judulnya Megatrends, ya. Itu terkenal sekali dulu. Kalau nggak salah Gus Dur dulu pernah mendiskusikan buku ini, pernah diundang untuk membedah buku ini, ya. Ketika buku itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Mega Trend. Artinya John Nesbitt dalam buku ini berbicara mengenai tren, kecenderungan-kecenderungan global yang muncul akhir-akhir ini. Salah satunya adalah gejala umum, yaitu orang-orang itu lebih menyukai spiritualitas ketimbang organized religion. Jadi apa, agama yang terlembaga itu tidak terlalu disukai oleh orang-orang modern. Mereka lebih suka hasil akhirnya, yaitu spiritualitas, ya. Spiritualitas, ya, New Age, ya. Sufism dalam pengertian yang seperti ini. Tren di dalam dunia modern. Kalau di Amerika itu ditandai dengan misalnya gejala para bintang-bintang film Hollywood, ya, yang suka rame-rame belajar Buddhism, yoga dan seterusnya, ya, karena dianggap Buddhism ini agama yang tidak terlalu banyak syariatnya, ya, tapi lebih menekankan spiritualitas, ya. Jadi mereka suka itu. Jadi salah satu gejala modern adalah memang organized religion no, spirituality yes. Itu istilah yang dikenalkan oleh John Nesbitt, ya. John Nesbitt. Itu gejala yang tidak saja sekarang, sudah ada pada zaman Al-Ghazali. Pada zaman Al-Ghazali sudah ada itu, organized religion no, spirituality yes, ya. Mungkin lain kali saya akan terangkan, ya, kenapa mengikuti syariat itu penting, gitu, ya. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya dan apa banyak, ya. Wa qailan, dan ada seorang yang berkata, ya, orang yang berkata, Rabiun yang keempat, ini ada yang terakhir ini, ya. Lakia, orang ini yang pernah berjumpa ahli ta'limi kepada para pengikut ajaran ta'lim, yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah, ya. Fayaqulu, maka berkata orang ini, ya, orang-orang yang mengikuti ajaran ta'lim ini, al-haqqu mushkilun, al-haqqu kebenaran, mushkilun itu sulit diketahui, kebenaran itu susah diakses. Apa itu kebenaran? Nah, apalagi di zaman post-truth seperti sekarang ini, ya, zaman ketika orang nggak percaya lagi kebenaran. Jadi ketika ditanya apa itu kebenaran, orang susah menjawab. Akhirnya orang mengatakan, kebenaran menurut siapa? Nah, gitu kan? Itu yang disebut dengan namanya pendekatan perspektivisme. Ya. Semua hal itu tergantung perspektifnya. Ya, tergantung menurut siapa. Ya. Jadi kebenaran objektif itu tidak ada. Tidak ada kebenaran yang
yang universal, ya. Kebenaran yang memang benar, lepas dari siapa orangnya dan posisinya di mana, ya memang itu benar, gitu ya. Nah itu sekarang orang, kita kan hidup di era seperti itu, ya. Era yang disebut dengan era postmodernisme, ya. Postmodernity, ya. Postmodernisme atau pasca modernisme itu kan salah satu tandanya adalah orang meragukan terhadap kebenaran yang sifatnya objektif mutlak. Orang lebih suka mengatakan bahwa ya kebenaran itu tergantung siapa yang mengatakan. Gitu ya. Kalau menurut kamu benar, belum tentu menurut orang lain itu benar juga. Gitu ya. Nah ini pendapat orang yang mengikuti ajaran ta'lim ini. Al-haqqu mushkilun, hak kebenaran itu mushkil. Wattariku, dan jalan atau apa itu ya, akses ilahi kepada al-haq ini saddun, tertutup, ya. Susah. Ya. Wal ikhtilafu, dan perbedaan fi di dalam hak itu kathirun, banyak sekali. Ini adalah kira-kira bisa kita sebut sebagai gejala postmodernisme di era Al-Ghazali. Ini walaisa, dan tidak ada ba'dul madzhabi, sebagian madzhab-madzhab filsafat atau madzhab-madzhab kebenaran aula, lebih utama minal ba'di, daripada yang lain, karena begitu banyak madzhab kebenaran, tidak ada salah satu yang lebih unggul. Ya semua madzhab, kalaupun ada yang mengaku ini madzhab yang benar, ya itu kan menurut dia, belum tentu menurut yang lain benar juga, itu kan. Wa adillatul uquli, dan dalil-dalil yang menggunakan akal, ya, muta'aridhatun, saling bertentangan, saling kontradiksi. Karena itu falasiqata, maka tidak ada apa itu, tidak ada kepercayaan, tidak ada rasa percaya bi ra'yi ahli ra'yi terhadap pendapatnya orang-orang yang ahli pendapat, ahli rasio, ahli penalaran, ya. Jadi itu semua hal relatif, semua hal tidak apa ya, semua hal tidak pasti, ya. Semua hal itu menjadi nisbi. Ini adalah gejala postmodernisme pada abad 10 Masehi atau 5 Hijriah, di mana Imam Ghazali hidup pada saat itu, ya. Nah, sementara itu wadai, orang yang mendakwahkan, mengajak ila ta'alimi, kepada ajaran tentang at-ta'alim, yaitu para pendakwah ajaran Syiah Ismailiyah, ya. Mutahakkimun adalah orang yang semena-mena, sewenang-wenang, ya. Orang yang sewenang-wenang, yang arbitrer, ya. Arbitrer, acak. Arbitrer, sewenang-wenang, artinya kan orang-orang yang membawa ajaran ta'lim itu kan mengatakan bahwa kebenaran yang paling mutlak adalah kebenaran yang dibawa oleh imamnya kelompok ini, imam yang mendapatkan apa ya, otoritas, karena dia merupakan keturunan dari Kanjeng Nabi, ya kan, Ahlul Bait, ya. Jadi dia mendapatkan akses khusus spesial kepada kebenaran karena dia keturunan Kanjeng Nabi yang mendapatkan ini otoritas khusus, ya. Nah, orang yang seperti yang berpendapat seperti ini itu mutahakim, ya. Orang yang semena-mena. Kenapa kamu kok mempercayai imam yang itu, bukan imam yang lain? Ya. Karena kan di dalam sejarah Syiah itu kan juga ada pertengkaran antara orang-orang atau tokoh-tokoh yang mendaku sebagai imam yang legitimate, yang absah, sebagai penerus kelanjutan dari imamah, dari kepemimpinan rohani di dalam Ahlul Bait, ya. Ya seperti terjadi pada kasus itu, kenapa Syiah Ismailiyah kok mecah sebagai kelompok sendiri di luar Syiah yang utama, yaitu Syiah Itsna Asyariyah, ya karena dia berpendapat bahwa putranya Ja'far As-Shadiq, ya, yang namanya Ismail, ya, itu yang dianggap sebagai
imam yang sah, ya kan? Tapi dia mati atau meninggal muda, sehingga apa itu kelompok-kelompok yang lain atau Syiahna Atsariyah, dia mengatakan bahwa yang berhak melanjutkan kepemimpinan adalah anaknya Imam Ja'far Shadiq yang lain. Ya. Alhamdulillah. Jadi orang yang mendakwahkan ajaran ta'lim itu mutahakim sebenarnya. La hujjata, tidak ada hujjah lahu bagi ad-da'i ini. Nah, setelah orang ini, ya, orang ini setelah menguji semua hal itu relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak dan segala macam. Jadi artinya apa? Ya, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, ajaran yang dibawakan di Nabi itu salah satu saja, tidak merupakan kebenaran satu-satunya. Kira-kira kan gitu ya. Jadi artinya orang ini balik kepada posisi nol. Tidak ada jalan kebenaran yang dianggap paling mutlak. Kembali kepada titik nol. Ya. Karena itu fakaifa, maka bagaimana Najau meninggalkan aku al-yakina kepada keyakinan. Bagaimana aku bisa meninggalkan keyakinan? Yaitu apa? Yang saya tahu, yang saya yakini adalah bahwa tidak ada itu jalan kebenaran yang paling mutlak itu. Kenapa saya harus meninggalkan keyakinan ini bisyaki dengan keraguan-raguan? Ya, tapi jawaban ini di luar konteks keterangan mengenai hal ini. Jawaban yang sederhana kepada orang yang berpendapat seperti ini, orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, itu problemnya adalah, ya, kalau begitu pendapat kamu bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, itu juga tidak mutlak juga. Iya kan? Paham ya? Jadi, ketika orang mengatakan bahwa tidak ada jalan kebenaran yang mutlak, semua itu relatif. Nah, kalau kamu mengatakan semua itu relatif, termasuk pendapat kamu bahwa semua itu relatif juga. Jadi artinya pendapat atau statement yang umum ini, yang kamu katakan ini, kembali menjadi bumerang bagi kamu. Gitu. Jadi mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, itu akan balik kepada orang itu sendiri. Termasuk pendapat kamu sendiri juga tidak mutlak. Karena kalau kamu mengatakan bahwa pendapatmu itu benar secara mutlak, berarti kamu tidak benar mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Nyatanya ada kok, yaitu kebenaran yang pendapat yang kamu pegang itu. Karena kan kamu percaya yang kamu katakan itu mutlak. Artinya kalau begitu tidak ada kebenaran mutlak. Kalau begitu ada kebenaran mutlak, gitu kan. Jadi itu. Baik, waqailun, dan orang yang berkata, khamisun, yang kelima, yaqulu, yang mengatakan ini. Ada juga yang mengatakan begini, lastu af'alu hadza taqlidan. Lastu, tidak ada aku af'alu, melakukan aku hadza ini, yaitu meninggalkan ajaran kenabian ini, taqlidan, karena ikut-ikutan saja. Enggak kok. Aku sudah berpikir lama, membaca, meneliti, menginvestigasi, menimbang-nimbang berbagai pendapat, sampailah saya kepada kesimpulan bahwa, oh, ajaran agama ini nonsense. Karena itu saya tinggalkan saja. Walakini, tetapi aku, qara'tu, membaca aku, ilmal falsafati, kepada ilmu falsafat. Wa adraktu, dan mengetahui aku, haqiqatan nubuwati, terhadap hakikatnya kenabian. Ya. Aku sudah baca filsafat, ya. Buku-bukunya Ibnu Sina, Ibn Al-Farabi, terutama dua ini ya, Ibnu Sina dan Al-Farabi. Wa anna hasila, dan sesungguhnya pokoknya atau intinya nubuwah, hakikatun nubuwah, yarji'u, kembali ilal hikmati, kepada hikmah, kepada kebijaksanaan, kepada falsafah, itu maksudnya hikmah ya, wal maslahati, dan kemaslahatan. Kalau diteliti, digali-gali lebih jauh ya, intinya kenabian itu apa sih? Kan pembawa ajaran tentang kemaslahatan. Lah, manusia kan sudah hidup dengan kemaslahatan dan membangun peradaban yang membawa kemaslahatan ini, tanpa agama bisa kok, gitu kan?
kenapa mesti pakai agama, kenapa mesti pakai jalan kenabian, ya, dan seterusnya. Ya, ya banyak yang pendapat seperti ini sekarang, banyak banget ini. Ya, jadi intinya agama itu kan wasilah atau instrumen menuju kepada kemaslahatan. Nah, kalau sudah bisa mencapai kemaslahatan melalui jalan yang bukan agama, kenapa harus pakai agama? Ya kan? Karena itu agama tidak diperlukan itu. Ya, meskipun statement seperti ini belum tentu benar ya. Ini kan hanya opini ya. Apakah betul manusia itu bisa hidup tanpa agama? Kalau misalnya kita katakan ya, ya saya bisa jadi orang baik tanpa agama kok. Saya bisa itu. Oke, kita teliti omongan seperti ini. Saya bisa menjadi orang baik tanpa agama. Saya walaupun tidak beragama tapi ya berbuat baik pada orang lain, tidak bohong, tidak menipu, tidak korupsi dan seterusnya ya. Tapi agama itu dimensinya banyak, no? Eh, banyak itu ya. Agama itu tidak sekedar hanya soal, tentu saja orang tidak korupsi, orang tidak bohong, tidak membunuh orang lain, tindakan-tindakan sosial ini semua ya itu penting, itu penting. Dan menjadi orang yang bisa melakukan itu semua, tidak bohong, tidak berbuat curang dan seterusnya, menjadi manusia yang baik, manusia sosial yang baik ya, itu tanpa agama bisa, bisa, bisa ya, contohnya banyak kok. Tetapi agama itu tidak sekedar hanya soal, tidak hanya soal tindakan sosial seperti ini. Ada hal lain di luar itu, karena kebutuhan manusia kepada agama itu tidak sekedar supaya menjadi baik sebagai manusia sosial, tapi juga manusia itu butuh untuk mengetahui atau menjawab hal-hal yang merupakan rahasia hidup gitu ya. Misalnya orang itu punya kecemasan kepada kematian gitu ya, kepada hidup setelah mati. Ada misteri besar di balik hidup yang sekarang ini. Nah, sejauh ini ya, sejauh ini belum ada suatu ajaran yang non agama yang memuaskan manusia selain agama dalam menjawab pertanyaan mengenai sesuatu yang terjadi setelah kita mati itu. Ilmu pengetahuan tidak bisa, filsafat tidak bisa, filsafat tidak bisa menjawab masalah ini. Yang bisa menjawab misteri besar setelah orang meninggal itu hanya agama. Yang memuaskan loh ya, memuaskan, yang memuaskan. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang mengikuti agama dan merasa terpuaskan karena ajaran seperti ini. Bahwa jutaan bahkan miliaran orang yang mau menjadi pemeluk agama ya dari dulu sampai sekarang ya, itu membuktikan bahwa memang agama memuaskan banyak orang untuk menjawab pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh hal-hal lain selain agama, yaitu misteri setelah kita hidup ini apa nanti gitu. Semua agama punya apa ya, tidak ya, mungkin agama-agama Semitik ya, Yahudi, Islam dan Kristen terutama, atau Islam dan Kristen terutama ya, karena Yahudi mungkin agak sedikit beda ya, itu memberikan jawaban yang relatif memuaskan. Saya katakan relatif ya, karena ada juga orang yang nggak terpuaskan juga, jawaban agama tentang masalah-masalah akhirat itu nonsen semua itu ya, ada yang mengatakan begitu ya, nggak apa-apa ya, tapi banyak orang yang dipuaskan atau merasa puas dengan jawaban ini. Hal lain adalah terkait dengan misalnya tentang misteri kehidupan ini, ya. Misteri alam raya ini, yang tidak semuanya bisa dijawab oleh pengetahuan murni berdasarkan akal, ya. Ya, teman-teman yang terlibat dalam debat tentang agama, sains, dan filsafat dalam beberapa waktu terakhir ini ya, pasti akan tahu mengenai hal ini ya.
kalau ada yang membaca misalnya tulisan-tulisannya. Salah satu teman saya yang saya suka sekali karena pandangan-pandangannya sangat tajam ya, Mas atau Bung Fitzgerald Kennedy Sitorus ya. Dia ada akun Facebooknya, saya anjurkan teman-teman untuk mengikuti akun dia ya. Fitzgerald Kennedy Sitorus ya, yang menulis bagus sekali mengenai kenapa sains modern itu tidak bagus ya, keren, dahsyat ya, tapi tidak cukup, tidak menjawab semua hal ya. Ya, antara lain yang nggak bisa dijawab oleh sains adalah beberapa rahasia dasar dalam alam raya ini. Misalnya pertanyaan besar yang saya tidak, dan banyak orang mengatakan itu, para ahli, tidak mungkin dijawab oleh sains. Dari mana asal-usulnya hukum yang mengatur alam raya ini? Kenapa ada hukum? Ya, tugas para saintis itu menemukan. Menemukan itu bukan berarti menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena hukum alam ini sudah ada dari dulu, sejak alam lahir, ya. Yang menurut astronomi modern itu sejak 13,8 miliar tahun yang lalu, ya. 13,8 miliar itu umur alam raya kita yang kita sekarang hidup ini, ya. Nah, itu sudah ada hukum alam itu. Jadi kalaupun misalnya Isaac Newton atau Isaac Newton menemukan hukum gravitasi pada abad 17, itu bukan berarti hukum gravitasi ada baru pada saat Newton menemukan hukum. Enggak, hukumnya sudah ada dari dulu, cuma manusia baru ngeh. Oh. Nah, itu baru pada abad 17 di tangan orang namanya Isaac Newton ya. Hukum relativitas khusus dan umum yang ditulis oleh Einstein ya, ilmuwan besar abad 20 ya. Mungkin terbesar abad 20. Itu ya bukan berarti hukum itu tidak ada. Dari dulu sudah ada, cuma oleh orang namanya Albert Einstein itu baru ditemukan ya. Hukum apa itu? Gaya elektromagnetik misalnya yang ditemukan Maxwell itu pada abad 19 ya. Bukan berarti tidak ada sebelumnya. Ya ada, sudah dari dulu ada. Nah pertanyaannya, dari mana hukum-hukum itu asalnya? Tugas ilmuwan hanya menjelaskan saja, ini loh cara kerja alam itu. Kenapa kok begini? Ini penjelasannya. Tapi kenapa kok ada hukum-hukum yang mengatur ini semua? Sehingga alam ini tertib, ya. Sehingga kita bisa hidup. Ya. Kita bisa hidup. Karena kalau nggak tertib alam ini, kita nggak bisa hidup ya. Karena alam ini diatur dengan hukum-hukum yang begitu detailnya, sehingga kalau obah sithik beda sedikit saja, geser sedikit saja, itu langsung kalang kabut itu. Ya. Itu yang disebut dengan teori mengenai fine tuning ya, fine tuning. Jadi alam raya ini itu seperti radio itu loh, dulu sekarang udah nggak ada ya, radio transistor dulu itu, zaman saya kecil itu ya. Radio transistor itu dulu kalau kita mau nyari gelombang, siaran radio BBC mau belajar bahasa Inggris dari kampung sana itu ya. Itu nyari gelombangnya itu krak-krak-krak-krak, tweet-tweet-tweet-tweet, lama sekali, itu namanya fine tuning. Baru ketika tek ketemu, baru suaranya jelas. Begitu digeser sedikit saja tombolnya ini, hilang lagi gelombang itu. Padahal cuma sedikit aja. Itu namanya fine tuning. Jadi tuning tapi yang fine sekali, yang halus sekali. Nah ini ya, alam raya ini diatur dengan berbagai konstanta, ya, hukum-hukum yang tetap ya. Begitu konstanta itu geser sedikit saja, itu hancur itu. Pertanyaannya, pertinyi ini kalau orang-orang di Twitter bilang itu dari mana hukum-hukum ini itu? Itu dari mana? Pengetahuan tidak akan bisa menjawab itu. Ya kalau orang beragam ya dari Tuhan, dari Allah, itu semua pemberian dari Allah ya. Nah inilah, jadi artinya apa? Betul manusia itu bisa menjadi manusia sosial yang baik tanpa agama, yes bisa. Banget ya, bahkan orang beragama itu belum tentu secara sosial baik, belum tentu,
Tapi menjadi orang beragama alasannya tidak semata-mata untuk menjadi orang yang secara sosial baik. Ada misteri-misteri besar dalam hidup ini yang manusia butuh jawabannya, dan itu mereka temukan di dalam agama. Itulah yang menjelaskan kenapa orang butuh agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa waqailun khamisun yaqulu ini, ya saya sudah belajar filsafat dan saya menemukan hakikat kenabian atau hakikat inti ajaran kenabian adalah yaitu orang supaya jadi baik, manusia sosial yang baik. Dan kalau saya sudah jadi baik, ngapain saya butuh agama? Agama nggak perlu lagi saya ikuti. Itu pendapat kelima ini intinya. Fa innal maqsuda, karena sesungguhnya yang dimaksud minta abudatia dari ya kewajiban-kewajiban ibadahnya, apa itu ya, nubuah atau ibadah-ibadah yang bersumber dari nubuah ini, dari nabi, tujuannya adalah dhabtu awamil khalqi, untuk mengendalikan orang-orang awam, orang-orang yang pikirannya apa ya, cetek ya, dangkal, tidak ahli filsafat, itu butuh agama karena mereka memang menjadi baik hanya karena hanya dengan agamalah bisa menjadi baik itu ya. Wa taqyiduhum, dan mengekang mereka anittaqatuli, dari saling tengkar, saling bunuh-bunuhan, wa tanazui, dan saling bermusuhan, wal istirsali, dan kebablasan, dan promiscuity ya, artinya mengikuti syahwat, fi syahwati, dalam syahwat. Tujuannya kan itu saja. Ya. Nah, sementara aku fama ana, maka bukanlah aku minal awami, termasuk orang-orang yang awam, al juhala, yang bodoh, hatta adkhula, sehingga masuk aku fi hijrit taklifi, di dalam apa itu, di dalam batasan atau di dalam pangkuan. Hijr itu bisa artinya pangkuan, bisa artinya adalah apa ya, sesuatu yang terbatas ya, batasan ya, batasan taklif, kewajiban agama. Saya ini ahli filsafat, sudah tahu tentang inti kebenaran, nggak butuh lagi saya ibadah dan taklif ya, kewajiban agama, nggak perlu. Wa innama ana, sesungguhnya aku adalah minal hukamai, termasuk orang-orang ahli hikmah. At-tabi'u, mengikuti aku al-hikmata, kepada filsafat. Wa ana, dan aku basirun, itu sangat mengetahui, biha, kepada falsafah. Mustahnin, tidak butuh via di dalam hikmah ya, anda takliti, dari taklit. Saya sudah sampai kepada puncak pengetahuan, enggak perlu lagi agama. Hada, inilah muntaha imani man ya. Puncak imannya orang-orang, qara'a, yang membaca, falsafatal ilahina, falsafahnya para filosof yang percaya agama, percaya Tuhan, yaitu ilahiyun ya, yaitu para pengikut Aristoteles dan Plato ya. Jadi di dalam sejarah filsafat Yunani itu kan ada banyak filosof-filosof ya. Ada filosof yang percaya Tuhan, itu yang disebut dengan al-ilahiyun. Ada filosof-filosof yang tidak percaya Tuhan, yang percaya bahwa alam raya ini ya dari dulu ada, diatur dengan hukum-hukum alam, dan tidak ada Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Alam raya itu ada dengan sendirinya dan akan terus ada. Ya. Nah, ini yang disebut dengan at-tabi'iyun, orang-orang naturalis ya, orang-orang yang hanya percaya kepada natur, kepada alam, kepada tabiat ya. Jadi orang-orang yang membaca filsafatnya para filosof ilahiyun dari Yunani, Aristoteles ya, Plato dan Socrates, guru-gurunya dua orang ini. Nah, siapa yang membaca mereka ini dalam dunia Islam ya? Tokohnya adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang merupakan sasaran kritik kerasnya Al-Ghazali ya. Minhum, dari kalangan para mereka-mereka yang membaca filsafat ya. Wa ya'lamu, dan diketahui, dzalika, ini semua, min kutub Ibnu Sina, dari kitab-kitabnya Ibnu Sina, wa Abi Nasrin Al-Farabi, dan Abi Nasr Al-Farabi. Wa ula'i, dan mereka-mereka ini, hum, adalah al-mutajammiluna, yang bersikap diplomatis ya, berbaik-baik, min hum, di antara mereka, bil islami, dengan Islam ya. Jadi orang-orang yang, meskipun saya kurang sependapat dengan Al-Ghazali dalam masalah ini ya, karena
sejatinya Ibnu Sina dan Al-Farabi tidak begini sebetulnya. Ibnu Sina dan Al-Farabi itu ya betul-betul percaya agama, tidak seperti yang dituduhkan Al-Ghazali ini ya. Dalam hal ini saya kurang setuju, tapi okelah. Tapi orang-orang yang membaca Al-Farabi dan Ibnu Sina ada yang bersikap seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam bukunya ini, dalam kitab ini ya. Jadi orang-orang yang membaca filsafatnya Ibnu Sina dan Al-Farabi itu cenderung berpendapat bahwa agama itu tujuannya, agama itu hanya semata-mata fungsinya fungsi sosial. Ya, fungsi sosial. Artinya apa? Ya, sholat, puasa, zakat, segala macam itu kan itu adalah ajaran-ajaran untuk orang-orang bodoh awam yang tidak mengerti filsafat, yang orang-orang ini tidak mau berbuat baik kalau nggak ada agama, nggak ada ancaman neraka, nggak ada janji surga, itu nggak mau berbuat baik. Jadi ini apa ya, orang-orang yang belajar filsafatnya Ibnu Sina dan Al-Farabi ini, yang membaca ini, mereka pikiran-pikiran mereka ini, mereka cenderung menjelaskan agama itu murni secara sosial, secara sosiologis ya. Ya kalau sekarang ya inilah orang-orang yang membaca teori-teori sosialnya Durkheim ya, kalau dalam sosiologi modern ya. Ya ada macam-macam lah buku-bukunya orang-orang yang seperti ini kan, pendekatan kan kalau Anda belajar tentang teori-teori agama ya, kenapa agama itu muncul, itu kan banyak penjelasannya di dalam ilmu sosiologi itu, ada 7 atau berapa teori yang terkenal itu ya, salah satunya teori ini Durkheim ini ya. Ada teorinya Clifford Geertz ya, ada yang lain-lain ya. Nah teori sosiologis ini, jadi artinya apa? Teori yang mengatakan bahwa manusia butuh agama supaya menjadi baik secara sosial. Nah inilah ilmu, teori semacam inilah yang diikuti oleh orang-orang yang membaca filsafatnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah orang-orang yang berpendapat seperti ini, kalau kamu menjelaskan ya, kalau kamu semata-mata menjelaskan, saya tidak mengingkari loh ya. Ini perlu saya katakan supaya tidak menimbulkan salah paham. Saya tidak mengingkari bahwa penjelasan sosiologis terhadap agama itu penting. Maksudnya apa? Bahwa memang ada fungsi sosial dari agama. Karena agama itu kan diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk membawa maslahat ya. Salah satu maslahat agama adalah yaitu tadi taqyidul awam, mengendalikan orang-orang awam supaya enggak berbuat seenaknya dalam hidup ini. Ada memang, tidak diingkari. Tidak usah Durkheim ya, para ulama Islam sendiri itu ya berpendapat yang sama. Wah, banyak kalau jenengan belajar ilmu usul fikih, ada namanya maqasidus syariah ya, ada al-kulliyatul khamis. Ada tujuan besar dalam agama 5 ya. Yaitu menjaga apa itu hifdzun nafas paling pertama ini ya. Ada yang mengatakan hifdzun nafas artinya menjaga nyawa. Itu tujuan agama. Kenapa ada agama? Supaya orang tidak bunuh-bunuhan. Itu hifdzun nafas ya. Yang kedua adalah hifdzuddin, membaca apa menjaga supaya agama ini menjaga supaya orang itu mengikuti ajaran agama ya. Ajaran moralitas ya. Dan seterusnya ada hifdzul mal, menjaga harta supaya orang enggak mencuri, merampok ya. Ada apa itu? Hifdzu an-nasl ya, menjaga keturunan supaya orang tidak apa itu seenaknya berhubungan dengan lawan jenis sehingga menimbulkan kekacauan ya. Dan terakhir adalah hifdzul irad ya, menjaga harga diri ya. Atau honor apa itu honor ya, harga diri ya. Nah kalau jenengan baca teori mengenai maqasidus syariah ini, semua dikatakan di sana bahwa agama turun karena memang supaya menegakkan kehidupan sosial yang adil ya. Nah tapi kalau kamu, ini bahayanya, kalau kamu semata-mata menjelaskan agama secara sosial saja, itu nanti akibatnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Sekarang pertanyaannya,
pertanyaannya, ya. Kalau kita sudah bisa membangun kehidupan yang tertib, orang tidak membunuh, saling membunuh, tidak saling mencuri, orang tidak korupsi, orang tidak saling menista yang lain, semua dilindungi hak-haknya, ada konstitusi. Seperti dalam negara modern ya, kalau semua sudah terselenggara semua, terus dan itu tidak melalui agama, terus apa fungsi agama? Ya kan? Kalau gitu saya nggak butuh agama dong. Wong negara-negara barat yang modern itu tertib semua, itu bahkan dalam ada yang membuat satu indeks ya. Indeks negara-negara yang islami. Wah, itu kan pernah ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat itu di Kompas kalau tidak salah ya. Ternyata maksudnya indeks negara-negara Islam itu negara-negara yang melaksanakan ajaran Islam. Ternyata yang paling islami bukan negara-negara Islam, malah negara Skandinavia, Denmark ya, Finlandia, Swedia gitu ya. New Zealand ya kan? Apa Selandia Baru, Singapura itu justru lebih islami daripada negara-negara yang sebagian besar penduduknya muslim. Jadi kalau begitu buat apa agama? Nah ini kalau orang semata-mata menjelaskan fungsi agama itu semata-mata hablun minannas saja. Padahal agama itu tidak hanya hablun minannas ya. Ada hablun minallah, tapi juga tidak murni hablun minallah saja, ada hablun minannasnya. Jadi harus seimbang ya. Jadi menjelaskan agama kalau murni hablun minannasnya saja, itu nanti orang ini akan bisa ujungnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini. Kalau kamu mengikuti agama semata-mata dengan alasan hablun minannas saja, nanti akibatnya kalau hablun minannas sudah beres, berarti nggak perlu agama lagi. Nah, itu bahayanya ya. Jadi kita tidak cukup hanya beragama itu hablun minannas, tapi juga hablun minallah. Tapi hablun minallah saja juga tidak cukup, perlu hablun minannas. Sekian ngasih Al-Munqidh malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita teruskan dengan ikhya.